wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Allahumma ij'alna min al-'aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu 'amalin fi khairin wa 'afiyah. Allahumma hadirin hadirat, muslimin muslimat, para rawuh, dulur-dulur kula sekalian, calon-calon penghuni surga, jamaah rutin, pengawasan, mertuan, wonten masjid Agung Al-Fatah, alun-alun Mojokerto, ingkang dipunyolan, ingkang dipunmuliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhusul khusus, dumateng panjenenganipun rawuh dhewe pasukan Asy'ari, ingkang masih dalam perjalanan panjenenganipun Gusti Abdullah Fahmi lan para kiai ingkang rawuh dalu menika ingkang tansah dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anggene Syawal mulai ngaji rutin maneh. Sadeleng kaos rutin dimulai Allah mawaduhi pengurus pengajian buat aturaken sesambutro pangan sami atur tenggih sekatah kosong-kosong tenggih terbe sampean gadah lepat dan terpulau di kulo sepuro dan di kulo gadah lepat dan terpanjenengan di jenengan sepuro dengan kami ono lepat nyemplung santan ono keributan umur ngabutan ya ono lepat nyemplung santan ono kelepatan umur ngabutan dengan kami hablu dengan mas kowau sampun dijelaskan kalian Gus Abdullah Fahmi pas dilalai pembukaan kedua mereka diawali dengan gerhana bulan total misi mulai wau jam 4 lewat sekian sampai semakin di wau jam 8 kurang sedikit krono total dan yang cari UPN si motor menteng gak mau bacaan gak mau tendia karena ini saya gak dipangan krono ya gak mohon tengah segini ya tetap digawe sodako tolak lama sore masa di bawah hari karena Sayyidina Muhammad begini nanti awak jadi poso hablu minallah wis dilaksanakan sebulan untuk 30 dino karena pulau di kordin sedino rong dino boten di bawah jangkep 30 dino alhamdulillah hablu minallah wis lunas. Nah, Syawal ayo hablum minan kabeh bersopo kabeh dijaluk ngapura dengan kali niki wau fadilai silaturahim dawan roho nomor loro jembat no rezeki nomor telu sing gak tau dibahas ini punika garak no wong matine mati khusnul khotimah. Allahumma sapa wong sing ahli silatur apa bolone akeh dulure akeh kancane akeh lan nek mati sing dongan noyo akeh lan nek gak duwe kanca gak duwe dulur gak duwe bolo begitu mati gak ono sendok awak dhewe iki lek ditimbang yakin akeh kabeh ditimbang nabi lha wonten ya nggih karo poso wae iki rasa rasa riyo yo waktu iso kula sepuro ya padha jek ra
rasan rasan kalau kalau ngomong nama itu bunyi assalamualaikum salam jangan sehat sehat wah mar begitu mana jajan kacang angkot masuk tak apa cuma sembari waktu di subuh untuk wibis mulai rasan rasan ayo sama kita lalu kita sekalian oleh hablum minan nas hubungan antara menungso dan menungso ini ya apa jadi tambah saya termasuk liwat rutin istiqomah ngaji rebu jadi insya Allah tambah saya sedaya Allah lah. Ini sedekah kula ketutupan boten kepanggil kula ya ngapun tembesin kata saiki mawon sepuluh-sepuluh warna ya ini wonten sedekah kula kumit tamu kumit papa gak ketemu-ketemu lagi nanti wong ini balik-balik kono kono meneh tutupan kono meneh kono suwe-suwe nama niku wau jengkel lah, moro guys, kalau nulis balap balik moro, kagak kamu. Bila saya menikah, tak lagi kulo naturakan sesama terobat bangsa. Ayo, oleh ngaji dulu, ngaji ini ngaji nerusakan ini, tapi kita tangki kulukul. Muka-muka di sana ini naya hidayah pun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa bersyafaat Rasulullah, walaupun Rasulullah jaga hajat kita, dibarokat ya. Al-Mautu, 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 Al-Mautu,
al-maut, al-mauta, al-mauta, al-mauta. Iku ngono jenenge pati, pati, pati. Mental. Insyaallah. Berarti awak dhewe dikelingkong kali Kanjeng Nabi. Ini ngomongnya pati. Hati manlaza. Kotor, sampai nenek mati terus tambah enak yakin. Jadi bangun oma udah mati, terus. Jadi tunggu motor api-api, kemarin tunggu kadung tak api di motor itu Fortuner waktu itu tangan tuh saya ditumpahi saluran lama mati, rugi, terus. Jadi bangun lima siang udah mati, terus. Elek mangan barang dini mati mangan bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab ma'am alam kumkore meniso kerasa ngelamun buntut mati ngoten apa dini mati krono elek mati margen iyo lana kalau itu wau cik ngerasa dan itu gak ngerasa jadi ini sampai ini baca yang bodoh hukum dan sholat itu ini yang terakhir sholat yang paling di khusyuk khusyuk dulu pada yang bodoh ada yang mati opak yang di jalur itu wau pakai selamat kok lalu sudah masih di nyawa ibae sampai gak tahu yang mati dulu pas acaranya anakku mau kemudian ya Allah gak udah doang tapi mati ya mau doang gak mau mati acara ini jauh seneko-neko dengan ini gua Allah kepingin enak kulitin kudung ini mati betul ya kemangan enak opo ya dari sekadung ini mati gak sepiro enak lah gak gini cepat anda gak makan enak-enak gak lalak-lalakan mau hidup kas ya saya itu kudung saya ngelegani rong atau sekat kudung rong atau sekat kamlung rong masjid lah rong atau sekat rong atau enak gak gini terus apa kepingin awak dibiki mati selamat dunia selamat nanggini akhir Allahumma oh dikaruh sampai mana aikola dikasih jauh sinter Kanjeng Nabi akhir kalimah ini kiki kalimah Allah dikandiyah utami kalimah iku al-mauta salah sama rotin lafad al-mauta 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 mafi riwayat dan ikut ketemen dan sejini riwayat ini api dunia akan menekan duit sehingga ini api dunia anak-anak sehingga dengan itu saja sohabat anak surat ya Allah bisna jintelawan bisna do'ifin dan do'in apes lemah oleh daun ini aksiru ngake-ngake no siro kabe dikrol maut ini milik mati fainah umrana sata menewong sing ngake no milik mati iku yu mati kawin bersih adu nubain piro-piro duso wahyu saya tulang dati akan gendim ilmu fit dunia yang dalam dunia fa'indah kardu moko yang dalam takaran ini yang sopoh siro kabe impati indah fakri yang dalam nalikani fakir yo ardo moko kawin rido opo ilim mati yang siro kabe biayi syatikum kelawan kepoko jiwa siro kabe suka petana seperti tanah ini tapi hati sini sebenarnya do'if dan do'if lagi yang digawe hukum tapi kemudian lakoni dan yang digawe ibadah
Akhiru dikrotok ngake-ngake nusiru kabene nikmat karena wong sing ngake nikmati iku kudu bersihno dosa-dosa Allahumma ya aja amin to. Ayo mulai saiki belajar ning biasane kula ngomong ngoten iku wae praktekke apa wong eling mati iku wae sing seneng sapa pesare nangere sarean ta masyaallah lek bakku biyen sapa iki saiki yo nangere ya masyaallah ya kuwat wali tibae yo jadi ini sakti tadi ya terus awak ini paling agen-agen istighfar dosa ini tambah suri, tambah bersih, tambah bersih, tambah bersih, tambah entek, tambah entek, tambah entek. Allahumma wa yuzahidu fid dunya iso ketingan ini dunya disini ngomong lo di bawah jangan itu ujam kalau 5 juta kasih itu dalam itu ujam 5 juta lawan saya ketemuan ya ada akhirnya ya tak tunggu 5 juta gimana merdekisok masa sakit tapi ini bien tapi tahun Romeo 10 itu masih tahun Romeo 10 pas mau haji lah kok ngotong duit tengkor depan saya 500 real satu kono deki mari pun wis aku kata orang kota dengan waktu oh iya waktu ini bidang masjid oh iya waktu ini bidang masjid iya saya ini yang biaya ya Allah ane mantel ame jodoh di kuno gas belosok tiga duit ame gas belosok aku lho duit kuake juga wio cilungkas ya mati tapi ada yang mau jalan ya gak bisa nikmat dan dunia ini gak bisa nikmat balas karena apa? Karena apa yang harus dinikmati aku gak mau kenikmatan moga sampai aku ini di sini ya ambil malaikat Jibril yuk rong di nongkas mati sampai tak jatuh kira-kira ya kita langsung duit nanggini bank di brodol kabeh di jariah-jariah lalu nanggini omah menurut dedol situ dikawin baru kondok besok jariah mari menopong bantino dikuali berwaktu dikuali sholat kami wiritan yang ben mati sholallahu ala muhammad sholallahu ala wiritan jadi pas kapundum iso khuslun khadi kerana menikmati dan terus ada awak jadi fakir tambah enak kawin ini mau fakir takkan tumbuhin dan fakir ya Allah aku bisa gitu dan yang sampai pas kelamat sampai diri mati Masya Allah jadi diri itu jadi orang barat-barat jadi seneng itu ya ini gua mati dalam larap ya dulu paling larius pirang tahun kas pirang bulan kas pirang minggu kas pirang minum kas terus mati dan yang mati kodoh lain terus aku tak beri suki dan akhirat lain kisah titi itu tapi dari angin-angin kore peci sowe mbak kakiro terima lepas ya Allah saya tidak melarang di ewan-ewan di kentit nah nonton dia di kentit itu yang di lani aja korupsi kentot dan terus di ewan-ewan ini apa boleh kesucian di ewan-ewan ini boleh barang antik ini mau keris dari dintol supaya orang ini menutup, itu sebuah orangnya itu digawin ini, lantai apa gendeng ini akhirnya, gak ada kebibatan
ini kerja lagi kaya lolo duit akhirnya gak bisa menikmati tunggu alat mau bisa kalau enak aja ya Allah makanan kebut anda mau bisa kalau boleh betenang sama bentuk tiga ya wis tak setruk ganti nopo gagal ginjal ya kodohan pokoknya jenang langsung tadi awir ginjalnya wis rongsak karena nopo bayi ini si ngomong ini kuau di kelotong terus ngombe jamu jahe kuat melek ngamun jahe terus duit ngomong pake ngomong rambak ya nyanyi dun makanya dia pun sing enak dinikmati ono piroe ono duwe camiroe ayo dinikmati alhamdulillah ini nek jadi harus dinikmati kepingin mangan enak kan jauh kocok gak jauh kocok aku ingin nanggene pecel putih ini wau kocok lain wis gak jauh kocok lor mari ngaji mangan dibayari lo ini kok malah sih nulung awal ini dibayarkan mangan dijemi ya sorong sorongnya apa? Kaki lo enak jadi namun maaf jadi namun bakar ini gue ada jahat roto-roto berjamaah ngenteni konco dari awal diri lana sambil tempe ngenteni konco lana sok buntut yo ijen agar diri bahwa ayolah kita sekalian pergi diilim no kali Rasulullah sampai nanti kepingin akan terima yang anak di Bandung ayo sing sering diilim sering maksudnya sering iku yo kadang-kadang yo kadang-kadang kalah ngoten dah saiki ilim mati kok tadi dulu pas nanti gawe ya ojo terus yakin besok muda apa? Dilukas mati, dilukas mati tadi terus konsentrasi bote mati di kuahu enaknya tambah buyu mati wanya di kuahu seger terus sampai kebutuhan telah biaya sebut masuk biaya ini apa biaya kusen itu kata mati, itu koyo-koyo ngerti dilukas mati, cocok lagi gak terus ya, gini saya aku tak mau dikisim, sukun terus tak tinggal ya, dulu lep asyarakatlah, wasyarakatlah Muhammad Rasulullah itu enak nenek mulu itu kelem nah kapan kecuali kami, gak ada seteru masuk pulau barang ini di yoga tapi lagi belum guru nih insya Allah petang pulau tahun kan lagi belum guru nih mereka disuruhkan usaha orang yang berkata sih belum mulut buat ini buat kenal ini apa sih guru kok gak dicabut gak usah dicabut saya ngontok aja ini guru terus Riko apa ini? Riko pokoknya sering ingin mati sampai tiga ini doa berpengkoci pirang-pirang pun sedari doa berpengkoci tiga ini sedikit-sedikit cik geremong mantel di kena covid ini langsung di PHK tambah tola toleh lewo di caca mana sobat gitu dijak si dikosan gede yang dipikir oleh penutup kanya buka remeng awak kanya buka marah awak kaa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 a
ning Gusti Allah. Tipe ana apa? Wong aku sing ngekeki rezeki kudu juragan, sing ngekeki rezeki Gusti Allah. Sebab yen wong tahlil karo nyuwun ora yo oleh berkah. Pun diterusaken rahim waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kun ana sira. Fitun ya ing dalem dunya ibu kahanan kaya-kaya sakmene sira. Ibu walipun wong kampung boro. Wong asing wong boro. Au aibar utawa tegese paling abu sabil bongkar nyebrang dalan supiha dengan merakan sopohan nasi kuwongkan lakoni ibadah asaliku turunkan nambah dalan akhirat bilholibi kelawan bongkar umbolo aladikan lezakan olah ono ibu laukan duwi wong sing umbolo apa mas kanun omah yakwi kan fungsi in omah soko adil sunnata roko nuli kere-kere munga soko nasibun utawa wong sing ahli badani kowau wa globalan nin ngalakan soko dikowau wong sing ibadah anu saking ila akhiri sabin malang bongkar nyebrang jalan lianna lakonek korono satrape wongkar kumboro ibu kopya 10 teman-teman mantan sama wong kumboro tiba latin korba engga lakonek korono monco dihilafi akhiri sabin kelawan bedani bongkar nyebrang jalan wahadam hadis utawi iku hadis asmun asline pokoke fil fisi ing dalem nganjuraken alal farodi ing atase kosongi ati ane dunya saking dunya wajuti lan ketiki ing dalem dunya wal istiqori lan mino mino ngiro ino lahap ing dunya wakona alam lima fiha ing dalem dunya bil bulgoti kelawan Rasulullah dawuh, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nang donya iku kaya wong sing kumpul. Lek wong kumpul niku berarti kaduwe omah. Berarti wis gak iso manggon. Pikirane dhewe gak kira sak lawase nanggene dunya. Lepas juga pikiran kamu terlalu mati, muda derajat itu tahu nanti yang akhir sambil dan dunia ini kau yang kangen, tapi harus itu nih. Ber embong itu akhirat, seberani embong itu akhirat, embong ini di dunia. Awak kini nanti dunia banyak berantok, ber itu bukti menyatakan kalau wong umur suwida duh, us umur suwidah gak keras apa, disatakan ini dihukum oleh Tuhan tiba-tiba kesempatan ya Allah aku cikurung iso ibadah khusus aku cikurung iso sholat khusus saya apa, poso pulang cikolong-kolong gak tahu poso sampai jenem dengan nanti Tuhan duh, tiba-tiba ya itu orang nyebrani makanya di kubau, bos gak usah arep-arep terlalu akeh nang dene dunya. Sing diarep-arep akhirat. Dan yang usah ngaji ini, kiro-kiro. Mene pasti rebu, konco situ ngejar rebuan, sing situ ngejar blonjo, sampai disamoni 500 ewu dikai blonjo. Kiro-kiro, budal rebuan, apa belanja? Belanja. Cocok. Cara sangen wis sangen. Alhamdulillah umur kok jenengan no. Gak ono enake kita. Sampeyan belanja sawo kelon oleh nyapa kesep. Udah kesep. Gak cocok malah kesep. Karena apa? Karena menungso
jauh dulu kaki omai dulunya sampai segitu dulunya omai jari ini model Dubai setiap lawan itu bawa sedih jari ya ini terbuka buka terus kaki ini terbuka gitu terbuka ya Allah dan terus dari makanin lampu dia ngomong itu tegolong-ngomong itu HP ini kamar satu mati kalau kamar dua hidup lampunya hidup masa canggih kamarnya tapi kalau yakin mudah gak puas karena apa? Menungso si kepingin menang kepingin menang kepingin menang apa dan dia ya Allah ini ku soal tambahan dari pulau lewat liwat batu geliwat HP HP ini disini itu anaknya ya tau ya terusannya apa gimana ini nyami buka ya kira saya menikah, ayo saling bukan memiliki selalu ingat bahwasanya awak diri nantunya ini menampil tok dasar lawas-lawasi kaya nyebrang embong wonten tok dia berarti ini jenuh tok nah buka-buka ketemu menenang akhirat mungkul ini menenang Allah jadi pulang ngaturakan sisa kecelamatan sami awal wakil wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afra minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.